Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, antara program yang paling digemari oleh rakyat adalah program Tanya Terus dan YB Rafizi Ramli akan menjawab. Karena ini adalah satu sesi ya, di dalam sesi libat urus yang direct ya, yang mana berbagai lapisan masyarakat boleh bertanya soalan kepada YB Menteri, khususnya YB Rafizi Ramli. Dan YB Rafizi Ramli ya akan terus memberikan jawaban dalam persoalan-persoalan ini. Jadi ini yang membuatkan ramai rakyat teruja ya dengan sesi program Tanya Terus YB Jawab. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya ingin membawakan anda sesi libat urus ini yang berlangsung ya di Negeri Perak baru-baru ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama menonton video ini. Saya Muhammad Din Syafiq. Saya kemalangan jalan raya pada tahun 2019 mengakibatkan tangan kanan saya hancur. Saya ada satu soalan. Apakah bentuk sokongan sosial dan kewangan yang boleh diberikan oleh kerajaan untuk membantu golongan OKU dan dalam menampung kos kehidupan mereka, terutama bagi mereka yang tidak bekerja, dan bantuan peralatan sokongan kepada golongan OKU? Terima kasih YB. Okey YB, saya Noliza binti Abu Hassan, JPKK Sri Malim, daerah Kampar. Saya ada beberapa soalan ingin diajukan kepada pihak kementerian, iaitu mengenai subsidi minyak masak dan juga subsidi kerajaan yang lain kepada rakyat. Apa kata kalau subsidi yang ada sekarang ni dihapuskan tetapi dipulangkan balik kepada rakyat? Contoh macam subsidi minyak, subsidi gula, subsidi tepung dan sebagainya melalui peruntukan STR. Itu satu. Yang keduanya, kami menyambut baik saranan kerajaan dalam mensejati balani. Dan kami telah pun bersama dengan kerajaan untuk membangunkan penduduk dan komuniti melalui program Sejati Berani. Dan kami harap supaya program ini pada kami adalah satu program yang sangat baik untuk komuniti setempat, dan kami harapkan supaya program ini ada penyambungan dari segi kemudahan dan juga saluran-saluran dana pengembangan yang akan datang. Contoh-contohnya sektor, ada 5 sektor di bawah Sejati Berani disalurkan kepada sektor pertanian, pelancongan dan sebagainya, supaya apa yang kami jalankan ini dipanjangkan seterusnya untuk komuniti dan juga rakyat akan datang. Tu. Yang ketiga, peruntukan inisiatif rakyat. Peruntukan inisiatif kemudahan rakyat yang kita ada didaftarkan secara online. Tetapi apakah program ini berjaya? Sebab dari segi pendaftaran online itu sendiri, contohnya macam Pacu, Padu dan sebagainya, walaupun kita daftar online, but then what happened? What is the ini IKR ke IPR ni? Saya tak tahulah YB, tapi saya akak-akak derma, akak-akak daftar yang mana ni? Kemudahan rakyat IKR. Ini untuk kemudahan inisiatif kemudahan. Ya, tapi maksudnya JPPK akak ni minta apa? Minta jalan, minta balai raya, minta. Oh, yang itu saya mungkin untuk kemudahan Sebab yang IKR ni tak ada masalah sebenarnya. Ya, memang kalau dia minta, kalau tapi dapat, memang dapatlah. Kalau macam IPR tu sebab queue dia panjang. Ya, kan? Mungkin pasal tu. Because online ni kadang-kadang ada yang yang mudah dan ada juga yang dia program. Bergantung kepada program tu lah. Ya. Kan? Tapi tu sajalah YB. Okay. Saya minta minta maaf, mohon maaf terlebih dahulu. Saya mengundur diri. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum YB. Okay. Assalamualaikum YB. Saya Cikgu Sayuti dari Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NDTP.
apa dari Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, okay. NUTP. Yes. YB, saya untuk rasionalisasi subsidi itu, saya rasa kerajaan perlu lihatlah data padu yang telah kita isi. Sebab saya rasa dia lebih adil lah. Sebab ada pendapatan, ada tanggungan dan sebagainya. Yang keduanya, YB, untuk RMK13 ini, saya rasa kerajaan perlu beri penekanan yang lebih tentang kebergantungan kita kepada pekerja asing, kepada buruh asing. Baru-baru ni pun kita ambil 20,000 lebih untuk peladangan. So macam ni YB, kita sektor-sektor tu sektor-sektor yang berbahaya, kotor dan sebagainya. Tapi saya yakin, contohnya peladangan, kalau Felda, Felda dapat menubuhkan institusi pendidikan yang berkaitan dalam pengurusan peladangan, daripada mengurus hingga kepada kerja buat asal itu sendiri, saya yakin akan ada student yang akan masuk, student yang akan bekerja dalam bidang tersebut. Ini untuk jangka masa panjang, YB. Yang keduanya, kita ada pusat-pusat tahanan, kita ada puspen, penjara dan sebagainya. Parole itu sangat bagus dan saya yakinlah boleh dichannelkan juga ke dalam bidang-bidang terutamanya perladangan. Sekurang-kurangnya bila mereka keluar bebas dan sebagainya, sudah ada sedikit pendapatan dan mungkin ada pekerjaan yang akan menjamin kehidupan mereka untuk masa datanglah. Dan satu lagi, YB, mana-mana pun kalau gajinya elok, jaminan pekerjaan itu ada, orang akan masuk dalam bidang tersebut. Dan saya rasa benda ini perlu dalam bidang peladangan itu sendiri. Okay, terima kasih, YB. Terima kasih. Last one before I jawab balik. Yeah. YB, I am Lim Sibun with the Malaysian International Chamber of Commerce. You are too tall. Unfortunately, yeah. I stick out like a sore thumb. With the International Chamber of Commerce and Industry, you're very lucky. We're not going to ask for any subsidies. Okay. Okay. We are just actually, what we would like to have is for RMK13 is for, I think, a little bit more investment in infrastructure to pair up, because road access is now becoming a bottleneck, and it is actually going back to pre-90s in terms of timing, especially the highways between Ipoh and Lumut, and Kuala Lumpur, Ipoh and Penang. Again, the trains have come, but they are now showing that they have insufficient capacity. So we hope that it can be improved, especially for logistics, to improve the competitiveness of Perak as an investment destination. The flights are here, so we don't really have many complaints, except more destinations, if it's possible, and that, well, the terminal is currently being upgraded. We hope it will continue into RMK13 as well. I think a major issue that we would like to start is the improvement to the industrial parks. I think under the previous RMK, there were some allocations to upgrade the infrastructure at some of the busier industrial parks, because the roads and the drainage is an issue, so we would like to hope to see that continue. And as you mentioned, geriatrics, Perak is becoming a geriatric state, so we do need more geriatricians and policies or tax incentives to encourage the manufacturers and the companies to employ retired people post 60s. Yeah, what we would like you to stop is manage the way you actually keep toying around with the taxes and the resource policies, because they come with very short notice, and for the multinationals, we do need to have a runway so that we could plan. Changes are expected, but not resource, on short notice. Resource? You mean resource? In terms of export policies for, in Perak, I think we are the single largest exporter of industrial minerals, limestone base. So there are changes to policies which come as a surprise, because it is a natural resource. So the policies keep changing, sometimes with little consideration, given that there are federal policies and there are state policies. So they are now working on both of them. So we would hope to have better engagement and stop having so short-term changes. Yeah.
And of course, local current issue is there is federal taxes, state taxes, and local taxes. So again, we do need to have it aligned. Previously, they were relatively aligned, but now, you know, the state has independent action and the local councils as well. So again, we have to react, and that does not bode well or reflect well on policies. Yeah, and of course, what we would like you to continue is the digitalization. For a lot of the MNCs, we have found it very useful that you have gone online for a lot of the applications. However, Klang Valley is not Malaysia. So very often we find that if there are appeals and there are requirements, it wastes a lot of resources when we actually have to go down to Putrajaya to do a lot of the corrections. An example would be the ESD for immigration, the Expatriate Service Department. So it's online, but changes or appeals have to go to KL, and that, you know, requires us to travel. Thank you very much. Thank you. Soalan pertama tadi adik yang accident tadi, program sedia ada tu di bawah jabatan-jabatan tertentu lah, kan? Maksudnya kalau covered by Pekeso, maksudnya Pekeso ada apa nama ni, scheme dia, dan scheme-scheme di bawah jabatan kebajikan masyarakat tu ada. Cuma I think cabaran dia sama ada queue dia tu panjang, kalau dia dah habis bajet untuk tahun itu, jadi kena tunggu tahun depan dan sebagainya lah, kan. But di peringkat Kementerian Ekonomi, bila kita rancang tu, kita tengok kepada yang lebih di atas daripada program yang disusun oleh kementerian masing-masing lah. Kerana bidang kawal selia yang berkaitan dengan OKU adalah di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, kan. But what we see ialah, macam saya sebut tadi, ialah trend meganya ialah kita akan jadi negara menua, kita kurang apa nama ni, kebimbangannya ialah kita akan kurang tenaga kerja di masa akan datang. Jadi macam mana kita nak memastikan dalam RMK 13 nanti, usaha untuk membolehkan, contohnya memudahkan OKU untuk dibawa masuk dan dilatih, ataupun orang yang sudah pencen untuk digaji semula dan dibawa masuk bekerja, itu adalah antara perkara-perkara yang kita tengok di dalam RMK 13 lah. Tapi saya sedia maklum, nanti saya pun tak pasti sebenarnya, sebab peruntukan untuk OKU semua ni, kalau di bawah jabatan Kementerian Pembangunan Wanita Kebajikan tu, dia sebenarnya di bawah belanja mengurus yang diperuntukkan daripada MOF. Daripada Kementerian Ekonomi, kita ialah belanja pembangunan. Jadi kalau macam untuk bina pusat ataupun untuk buat apa nama ni, infrastruktur, fasiliti baru, yang itu memang kalau ada permohonan, memang kita perhalusi setiap satu lah. But I take note of that. Nanti dalam RMK 13 tu, tumpuan kita ialah macam mana nak to stitch all this better together. Kerana kita sedia maklum bahawa in the future, kita perlukan setiap seorang untuk berada dalam tenaga kerja kita. Kerana tenaga kerja kita akan lebih berkurang di masa akan datang. Tadi ada dua tiga soalan. Satu soalan pasal subsidi. Kita ada banyak subsidi lah, kan. Subsidi RON, diesel, kemudian minyak masak paket. Kemudian kalau pertanian tu, kita ada banyak lagi subsidi baja. Kemudian kita bagi allowance dan sebagainya lah. Perbincangan tu memang berlaku lah, kan. Cuma hala tuju dan keputusan mengenai setiap subsidi ini, dia terletak di bawah kementerian masing-masing. Kan? Secara umumnya, kita nak pastikan bahawa subsidi itu betul-betul sampai kepada kumpulan sasar dia. Tapi pandangan dan juga bagaimana penambahbaikan itu akan dibuat, dia terletak kepada kementerian masing-masing. Jadi kalau macam subsidi minyak masak,
paket itu, itu di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, dan apa nama ni, kita kena tunggu what is their design for it lah. Jadi sebab selalunya kementerian tu dia ada pemegang taruh, dia ada pandangan yang berbeza-beza. Jadi dia kena ambil daripada banyak pandangan yang berbeza-beza lah. Kalau di peringkat Kementerian Ekonomi, selalunya kita membangunkan sesuatu yang merentas kementerian. Jadi contohnya mengenai kelayakan penerima. Jadi pandangan kami ialah kita kena beralih daripada yang B40, M40, T20 yang tidak membezakan faktor-faktor tanggungan lokasi ini kepada sesuatu yang ke arah itu kan. Jadi itu menjadi asas kepada penentuan kelayakan yang diguna pakai oleh seberapa banyak kementerian. Tetapi kementerian masing-masing itu bila dia yang mengendalikan, contohnya kalau Kementerian Pertanian, mereka ada pandangan dia, walau apa pun pandangan orang lain soal baja, dia ada pandangan dia. Jadi itu proses yang kita kena lalui di peringkat apa nama ni, kabinet nantilah. Secara teorinya lah, dia memang kalau ikutnya mungkin lebih ramai mengasakan lebih baik bagi kepada individu kan, secara teorinya kan. Tapi perkara itu hanya boleh berlaku kalau kita ada data yang baik. Kalau tidak, kita ada risiko keciciran. Dalam bahasa Inggeris dipanggil inclusion and exclusion errors. Maksudnya inclusion ni orang yang tak patut dapat, dia dapat. Exclusion, orang yang sebenarnya patut dapat, dia tak dapat. Jadi sebab itu sebahagian sebab kenapa Kementerian Ekonomi contohnya, kita mengatakan kena ada satu pangkalan data utama yang menyeluruh. Sebelum ini, pangkalan data kerajaan ni dia berbeza-beza. Dan akta kita tidak membenarkan berkongsi data. Jadi sebab itu bila satu kementerian atau agensi dia buat program, dia buka pendaftaran baru. Tapi bila dia dapat buka pendaftaran baru, sebab oleh kerana dia takkan dapat data daripada jabatan-jabatan lain, dia minta untuk isi balik semua. Isi balik semua. Bila isi balik semua, dia nak kena sahkan tau benda tu betul-betul ke tidak. Kalau orang tipu macam mana kan? Jadi bayangkan bila banyak buat macam-macam ni, akhirnya data itu dia berbeza-beza lah dan bergantung kepada kemampuan jabatan masing-masing. Sebab satu lagi perkara yang saya ingat, saya haraplah kita sama-sama fahami as we go along. Sebenarnya walaupun orang selalu bila sebut, dia kata kerajaan kan. Sebenarnya jumlah pekerja yang menguruskan ni tak banyak. Bila kita sebut kerajaan ni, kita rasa berjuta-juta orang lah duk buat benda ni. Tapi sebenarnya tidak. Jadi katakanlah satu skim dibuka. Kemudian apa nama ni, ada beratus ribu orang atau berjuta yang memohon kan. Sebenarnya yang duk semak kat belakang tu mungkin 100 orang je. Jadi dengan tempoh masa yang tertekan semua ni, kalau dia tidak disepadukan, jadi memang dia menjadi beban dan dia akan data yang tidak lengkap lah. Bila data tak lengkap itu, itu yang timbul kadang-kadang cerita, dia datang dapat bantuan tapi pakai kereta Mercedes. Sebab bila dia isi untuk dia mohon, dia declare diri dia sebagai kerja sendiri gaji RM1,500. Memang benda tu, yang itu juga yang saya ingat, kesukaran di pihak kerajaan yang kadang-kadang tak boleh dikongsi dengan orang ramai, iaitu bila kita design sesuatu tu, kita design tu dengan berfikiran waras. Maksudnya orang yang nak menerima ni macam mana dia patut dapat gini 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 lah kan. Jadi agak mustahil untuk kita fikirkan semua macam mana ni kaki scammer ni akan gunakan ini untuk scam kerajaan. Sebenarnya bab tu yang paling payah tau. Jadi kita design cantik, bila masuk tu segala jenis benda masuk. Jadi you nak cuci, nak bersih, nak tu. Itu jadi banyak cerita lah. Jadi sebab itu kadang-kadang orang tanya, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Saya tahu di peringkat pegawai kerajaan yang mungkin hanya ada 20-30 orang untuk menguruskan berpuluh juta ni, jadi akhirnya dia akan cuba perketat ni sebab dia tak nak bagi scammer. Memang banyak.
Jadi akhirnya memang selama berpuluh tahun, cabaran utama kerajaan ialah soal kesahan data. Kerana banyak orang yang mengambil kesempatan, dia kutip semua. Yang ini dia claim, yang itu dia claim, yang ini dia claim kan. Kaki tangan kerajaan tak banyak, nak pergi turun bawah susah kan. Tapi sekarang ni kita lebih bernasib baiklah kerana banyak benda elektronik, data tu banyak. Jadi sebab itu kita gabungkan sekarang ni dalam padu. Dan walaupun risiko keciciran ini tetap akan ada dari semasa ke semasa, tapi bila kita dah gabungkan, ia lebih mudah untuk disemaklah. Dan insyaAllah tahun depan kerajaan akan perkenalkan akta perkongsian data. Dan itu sekarang ini, itu akan menyelesaikan masalah sekarang ini yang jabatan-jabatan kerajaan tak boleh kongsi data. Saya rasa ramai tak tahu tau di luar bahawa jabatan kerajaan tak boleh kongsi data. Jadi sebab itu, saya pun dulu tanya benda ini, saya apa ni setiap kali nak tu kena isi balik, kena isi balik kan. Jadi dengan adanya padu, insyaAllah selepas ini, dia akan memudahkan beberapa perkara lah. Jadi senarai penerima itu, kalau kita tengok secara lebih menyeluruh dengan data semua, itu akan membolehkan kita mengenal pasti penerima dengan lebih baik. Selain daripada harapan kita, ialah dia mengurangkan yang banyak sangat kena daftar berkali-kali ini kan. Soal kadang-kadang, kalau akak tanya kadang-kadang apa nama ni, ada yang daftar, ada yang tak dengar apa sebagainya tu. Kadang-kadang dia bergantung kepada program tu juga. Jadi pengalaman saya sendiri kalau di bawah Kementerian Ekonomi, kita ada dua inisiatif yang memang tak larat nak kita orang nak apa namanya uruskan ni sebab ramai kan. Contohnya satu ialah inisiatif pendapatan rakyat kan, IPR. IPR ni memang beratus ribu pada satu-satu masa lah. Jadi dia tunggu mana vending machine saya, mana bila saya boleh bertanam kan. Macam saya sebut dulu awal tadi, sebenarnya beban itu terletak kepada peringkat kerajaan. Kerana kita nak kena cari tempat tu, kita nak kena pujuk. Kemudian bila kita dah dapat tempat-tempat strategik ni, baru kita boleh bawa masuk peserta kan. Dan dia tak boleh dengan arahan. Pegawai saya ada 5 je tau yang duk cari tempat semua ni. Dan dia nak sediakan untuk beribu-ribu orang ni. Setiap satu tu kadang-kadang, setiap satu tempat, walaupun ia jabatan kerajaan, kadang-kadang ambil masa 6-7 bulan untuk dia bagi satu tempat tau. Kadang-kadang saya sendiri telefon, "Eh, kau bila nak bagi?" Ah, betul baru dia. Okey. Jadi itu apatah lagi kalau contohnya tempat swasta kan. Jadi dia ada backlog yang panjang. Sama juga kalau Intan, orang duk tanya, "Bila saya dah minta lama ni, kenapa saya tak dapat?" Sebab untuk mula kami kena cari tanah 50 ke 100 ekar paling kurang di satu tempat. Lepas tu kami kena bina infrastruktur tu, kena landaikan tanah tu, kemudian letak pam semua supaya dia boleh jadi pertanian moden. Bila dah siap 6-7 bulan baru kami tapis lah. Jadi bila pegawai tu ada 7-8 orang je, memang pegawai itu memang tak cukup tangan lah. Jadi segitu. Jadi untuk program-program begitu, selalunya queue dia tu panjang. Saya ingat untuk OKU pun macam itu juga. Ada program yang lebih cepat. Contohnya IKR, Inisiatif Kemudahan Rakyat. Yang ini kita bagi peluang kepada mana-mana rakyat, siapa-siapa pun, untuk memohon terus untuk menambah baik infrastruktur kawasan dia. Sebab kalau tak ada IKR, untuk contohnya nak baiki jalan ke longkang, dia kena pergi ke majlis daerah lah, jumpa wakil rakyat lah kadang itu, pumpang, pusing satu pusingan, maka jawapan dia, "Kami tak ada peruntukan." Itu memang selalu berlaku. Akhirnya pusing kot mana pun. Memang betul sebenarnya, memang dia tak cukup duit. Jadi bila majlis daerah semua ni, dia tak cukup duit, ya, peruntukan tak banyak. Jadi apa yang dibuat, dia penentuan peruntukan tu, dia baiki mana yang untuk dia dululah, untuk kemudahan-kemudahan yang di bawah majlis daerah dululah. Kalau nak buat jalan masuk kampung orang, bagi dia ni payahlah, kena tunggu sana kan. Jadi sebab itu kita buka kepada orang ramai. Yang itu selalunya agak cepat. Sebab dalam sistem itu memang mohon,
Kemudian letak gambar bukti, kemudian sekarang teknologi boleh kita tengok semua, semak. Yang itu kadang-kadang prosesnya lambat ialah bila kita dah luluskan, kita bagi kepada pihak berkuasa tempatan. Kalau ada pihak berkuasa tempatan tak nak buat. Sebab dia kata, aku dah banyaklah satu tahun ni, aku dah ada banyak ni, saya dah tentukan, saya tak nak buat yang ini. Sebab yang ini bukan datang daripada kita orang ni, yang ini orang pandai. Jadi, dia kadang-kadang ada juga proses itulah. Tapi, kalau tengok setakat ini, IKR tu dari segi turnaround dia lebih cepat lah daripada tu kan. Tapi, insyaAllah saya ingat, is a proses yang kita akan berlaku dengan lebih cepat. Dan bila kapasiti, contohnya kalau IPR tu kapasiti dia makin cepat, maka lebih mudahlah untuk kita padankan dengan penerima-penerima kan. Tadi cikgu ada daripada NUTP tanya, sebenarnya soalan utamanya itu ialah yang bersabit dengan pekerja asing lah ya. Pertama, pekerja asing, tema utama dalam RMK 13 ialah macam mana kita nak mengurangkan jumlah pekerja asing secara berkala. Sebenarnya sebahagian daripada langkah-langkah itu telah pun dibuat oleh kerajaan. Bermula daripada Januari 2025, kerajaan akan melaksanakan apa yang dipanggil levy pelbagai tier ataupun multi-tier levy management. Maksudnya, mana-mana majikan yang mengambil pekerja asing, lebih ramai dia ambil, yang atas tu lebih mahal dia kena bayar. Jadi, bila kos untuk mengambil setiap pekerja asing itu lebih tinggi daripada yang ada, kita berharap itu akan menggalakkan majikan mengambil lebih banyak pekerja tempatan. Itu satu. Kedua, kita juga, Kementerian Ekonomi melalui RMK, sebenarnya menetapkan hard ceiling jumlah pekerja asing yang boleh diambil sebagai peratus daripada jumlah tenaga kerja. Jadi, rancangan kita ialah untuk memastikan bahawa had ini berlaku secara dinamik ke arah satu pengurangan yang berterusan menjelang tahun 2030. Cuma kita nak kena ambil pandangan dan keunikan setiap industri. Tadi saudara ada sebut pasal peladangan kan? Sebenarnya perkara itu memang betul. Saya dah melalui sendiri beberapa perkara. Saya bagi dua contoh yang kami lalui sendirilah. Satu ialah peladangan. Sebenarnya gaji yang ditawarkan untuk menjadi pengait buah dalam peladangan ni, dia ada banyak-banyak kerja. Kerja yang paling susah untuk dapat pekerja tempatan ialah untuk kait buah kelapa sawit. Yang kat bawah ni makin lama makin dah banyak orang lah. Maksudnya kalau contohnya untuk jaga, ialah untuk jaga kebun, meracun semua tu, yang itu ada yang dah dibuat dengan robot pun. Ada robot yang dah boleh buat lah, dia lalu, dia racun kan. Tapi yang paling susah, dia bukan yang itu. Dia akhirnya paling susah nak kait buah lah. Tak kait buah, tak jual lah buah kelapa sawit tu kan. Sebenarnya tawaran gaji untuk kait buah ni lebih kurang RM4,000 lebih sebulan. Percayalah cakap saya, orang kita tak nak buat. Tawarlah macam mana pun, dia tak nak buat kerja itu. Saya juga ada pengalaman, satu kalau di Terengganu pun sama, ada seorang pengusaha, dia mengusahakan banyak tanaman lah, tapi tanaman yang paling untung bagi dia ialah kelapa. Sama juga dia perlukan untuk kait buah kelapa, pun sama dia tawar RM3,000 lebih untuk kait buah kelapa, tak ada orang tempatan nak. Akhirnya dia kena ambil pekerja asing juga kan. Jadi kita semaklah kenapa tak nak. Dia kalau jadi pengurus ladang dia nak. Masalahnya pengurus ladang ni berapa orang je, boleh ada 3-4 orang je yang kita perlukan ni untuk kait tu kan. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang memang betul. Jadi kalau kita nak marah majikan pun, saya kira kita kena berhati-hati juga kerana ada beberapa kerja tu memang tak nak. Dan kita pun melalui inisiatif pendapatan rakyat, kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang menguruskan sisa pepejal ni lah untuk ketik sampah semua ni kan. Satu tu ialah SW Corp lah yang paling besar kan.
Jadi kita tawarkan untuk kita tambah lagi gaji bagi allowance supaya dia dapat dalam 2,000 lebih tau untuk menjadi pekerja ni kan. Berbanding dengan kalau dia tak ada kerja lah dapat 2,000 lebih tapi dia kena menjadi sebahagian daripada syarikat yang kutip sampah ni lah kan. Kita call lebih kurang 2,000 orang yang awal-awal mendaftar kata mereka berminat tau. Ini semua orang susah. Mendaftar kata mereka berminat kan. Pegawai-pegawai saya call lebih kurang 2,000 orang. Akhirnya yang hadir hanya 3-4 orang. Yang lain semua kata kalau kutip sampah tak minat. Kerja ke tak? Tak ada kerja. Tapi saya tak minat. Jadi sebenarnya masalah itu ada. Jadi kalau berdasarkan data dan pengalaman kita sekarang, dia bukan semata-mata berasaskan gaji. Memang orang kita, dia tak nak buat kerja itu sebab dia kira, saya pun tak tahu dia kira apa. Dia kira sama ada susah, penat, ataupun yalah, tak glamour lah kot tak. Kan? Panas mungkin kan. Jadi kalau yang paling kurang dua kerja tu memang kita dah sahkan. Kalau kami nak bergaduh dengan majikan pun payah. Sebab memang bila kami sendiri cari, tak jumpa walaupun 2,000 orang. Semua tak nak. Maksudnya kait buah, kutip sampah dia tak nak kan. Jadi sebab itu bila kita tentukan apa nama ni jumlah pekerja asing nanti, kita nak kena juga bezakan mengikut industri-industri. Ada industri yang pada pandangan saya boleh diganti pekerja asingnya. Contohnya, industri kalau yang industri pembuatan, perkilangan semua ni memang over time akan lebih banyak mechanization. Dia menggunakan lebih banyak robot, dia menggunakan automation semua. Yang itu boleh saya ingat bertukar. Dan kalau tengok kepada sambutan, budak-budak kita kalau kerja kilang dia tak kisah sangat. Jadi kita ada satu lagi program akademi dalam industri iaitu untuk lepasan sekolah untuk mereka bekerja kilang, dilatih kemahiran semua. Yang itu ramai, ada 10,000 orang menanti untuk ditempatkan. Jadi kita tahu contohnya kalau kerja kilang dia okey. Tapi kalau kutip sampah, kait buah ni memang agak payahlah. Jadi kita akan tentukan berdasarkan industri-industri. Tetapi memang RMK 13 akan melihat soal pergantungan kepada pekerja asing secara keseluruhan. Dan di pihak majikan pula, saya ingat mereka memang telah menerima hakikat, nak tak nak, bahawa kos untuk menggaji pekerja asing itu adalah lebih tinggi. Kenapa majikan sebelum ini, pada pandangan saya, mereka sanggup bayar kos yang lebih tinggi? Sekarang ni pun, kos menggaji pekerja asing lebih tinggi tau daripada pekerja tempatan. Jadi nak kata majikan ambil pekerja asing ni sebab dia tak nak bayar pekerja tempatan tinggi, tak betul. Kos setiap seorang tu lagi tinggi daripada menggaji pekerja tempatan. Sebab dia kena bayar visa, dia kena sediakan tempat tinggal, kemudian gaji pun paling kurang gaji minima. Campur overtime semua 2,000 lebih sebulan. So kalau you ambil seorang pekerja asing, paling kurang lebih kurang 3,000 lebih sebulan. Majikan kena bayar, paling kurang. Tapi dia tetap ambil. Kenapa? Sebab utamanya ialah pekerja asing tak lari. Kalau ambil, kan kita ambil 100 orang, dia bekerja, dia akan kerja kat situ 2-3 tahun. Dia memang buat kerja tu. Kalau pekerja tempatan, kita ambil dia bayar, 6 bulan dia lari. Dia pergi tempat lain. Jadi bisnes ni untuk menguruskan perniagaan yang memerlukan pekerja, dia jadi pening kepala. Jadi akhirnya majikan lagi sanggup bayar tinggi kerana dia dapat pekerja yang apa nama ni, fix, yang fokus lah. Jadi going forward saya ingat lah kan, kita pun kena ada, we must come to the middle. Satunya ialah kos untuk menggaji pekerja asing itu akan terus naik. Dan kita kena tengok macam mana untuk dapatkan lebih ramai pekerja tempatan. Bila kos itu lebih naik, gaji sebenarnya yang ditawarkan kepada pekerja tempatan itu sebenarnya lebih kompetitif. Harapan kita ialah lebih banyak yang mereka masuk
dan mereka boleh dikekalkan untuk bekerja lebih lama, kan? Dan yang itu sebahagiannya memang telah diuji dengan beberapa program kerajaan. Saya sebut tadi akademi dalam industri, kerana kita ambil dia, dia kena bekerja sampai satu peringkat, dia akan disijilkan. Jadi dia nak lari pun dia fikir, aku dapat allowance, tapi kalau aku lari awal, maka rugilah. Daripada dapat sijil, kemahiran sekian-sekian, daripada dapat diploma, tak dapat apa. So, cara yang kerajaan perlu buat ialah macam mana untuk kita bina sistem yang membolehkan mereka kekal lebih lama dalam sesuatu pekerjaan itu. Di peringkat majikan pula, they have to contend bahawa selain daripada kos yang akan terus naik kalau menggaji pekerja asing, anggapan bahawa kita ambil 200 orang, dia orang kekal kat situ sampai 3-4 tahun, kita nak juga kena terima hakikat bahawa akan ada, kalau kita ambil pekerja tempatan, akan ada yang tak kekal. Cuma janganlah 2-3 bulan dia cabut, 2-3 bulan dia cabut lah. If you hit, in my book, if you hit 18 to 24 months per person, setiap seorang pekerja, itu sebenarnya attrition rate yang boleh kita terima. Cuma sekarang ni dia masih lagi jauh lah, kerana kadang-kadang 6-7 bulan dia cabut, 6-7 bulan dia cabut, kan? And then, there's a long list of questions daripada our friend daripada Chambers of Commerce tadi. Dari segi infrastruktur, saya ingat dalam 2 tahun kebelakangan ini, 2023, 2024 dan belanjawan akan datang, 2025, memang Perak menerima peruntukan yang lebih tinggi berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Kita sedia maklum bahawa Perak bukan saja soal negeri yang besar. Perak ni saya selalu sebut sebagai negeri yang tengah. Nak kata dia miskin sangat pun tidak, nak kata dia maju sangat pun tidak. Jadi sebelum ini, Perak ni dia bila dia jadi anak tengah, kau pandai-pandai lah kau sendiri. Dia selalunya anak sulung, anak bongsu, anak tengah, kau pandai-pandai lah sendiri, kan. Anak sulung awal-awal dapat perhatian, anak bongsu selalu dapat perhatian, kan. Jadi keadaan itu kita sedang tukar daripada setiap satu tahun ke satu tahun supaya kita dapat imbangi. Sebab kalau di peringkat kerajaan persekutuan, cabaran dia begini. Kita ada negeri-negeri yang terbawah miskin ni. 6 negeri termiskin ni. Mereka akan terus beritahu bahawa saya negeri miskin, sila bagi wang peruntukan. Kalau tidak, saya miskin. Jadi di peringkat kerajaan persekutuan pula, kita pun nakkan pembangunan yang sekata. Kita pun nak tolong orang miskin juga. Jadi memang ada kecenderungan sebelum ini, iaitu memang keutamaan peruntukan diberikan kepada negeri-negeri miskin. Masalahnya duit itu tak turun daripada langit. Duit itu ada banyak tu je. Jadi kalau kita bagi keutamaan kepada negeri-negeri miskin, maksudnya ada orang yang dapat kurang lah. Yang itu yang kalau kita tak... Negeri yang atas kaya tu memang sangat kurang. Saya boleh sebut kat sini, kalau Selangor, Penang, wilayah tengok, dia memang marah lah. Sebab dia kira, aku banyak ni, output ekonomi banyak ni je kau bagi. Tapi alasan kita sebelum ini, tak apalah. You dah ada infrastruktur yang baik, benda tu dah berjalan, kan. Jadi memang kebelakangan ini, dalam tempoh 2 tahun, 2025, memang sebenarnya peruntukan tahunan untuk infrastruktur di Perak tu bertambah. Yang itu boleh tanya MB, boleh tanya semua orang, memang dia naik. Cuma yang kita nak pastikan bahawa selain daripada infrastruktur biasa, kalau tengok macam tahun 2024 kita luluskan naik taraf Jalan Greek. Kemudian saya ingat ada yang di Tanjung Malim. Memang yang senarai mohon panjang yang tak diluluskan tu telah diluluskan satu persatu. Cuma yang kita nak pastikan ialah kita juga membangunkan node-node industri yang dengan baik. Jadi sebab itu sekarang kita ada 3 node industri, maksudnya pusat industri yang akan diberi perhatian. Satu di utara adalah Kigib, Krian. Dan untuk itu, kerajaan persekutuan akan menambah baik bekalan, sistem bekalan air daripada Kuala Kangsar, sebab kita nak alihkan air, bawa air daripada Sungai Perak sampai ke atas,
sampailah ke Bukit Merah dan sebagainya, itu akan menyelesaikan infrastruktur air. Pusat industri dia adalah di Krian. Kalau di tengah kita ada Silver Valley yang Kementerian Ekonomi memang bagi peruntukan untuk kita percepatkan pembangunan Silver Valley supaya dia menjadi satu kluster baru di Lembah Kintar. Dan kalau di selatan sudah tentu Mualim, dia menjadi satu center yang baru. Kan? Soal keterhubungan sama ada Lebuh Raya daripada Lumut ke Mualim dan yang lain, itu semua perkara-perkara yang memang senarai itu dihantar, kita akan tengok. Saya ingat perkara itu akan terus berlaku in the next 4-5 years. Satu perkara yang saya ingat akan ada kesan yang besar juga kepada Perak dari segi infrastruktur in the next 5 years adalah kereta api. Sebenarnya kita ada infrastruktur landasan yang baik untuk kereta api. Kita dah ada double tracking daripada Padang Besar sampai ke KL, kemudian Gemas sampai ke JB. Saya tak tahu berapa orang dalam bilik ni maklum. Sekarang masalah kita ialah bukanlah landasan kereta api. Masalah kita ialah tak cukup kereta api. So, Malaysia memang lepas satu-satu masalah ke satu masalah. Dulu kerajaan belanjakan 20 bilion buat landasan berkembar. Jadi buatlah landasan berkembar. Dengan harapan bila ada landasan berkembar, maka kita tak perlulah bergantung sangat ke jalan ni. Kita boleh gunakan kapasiti rail kita. Tapi untuk beli kepala kereta api dan gerabak kereta api, itu pun perlukan duit kerajaan juga. Dan kerajaan sebelum ini tidak memperuntukkan bajet. Maka sebenarnya jumlah lokomotif dan jumlah rolling stock kereta api yang ada kat Malaysia ni sebenarnya hanya cukup untuk 30% saja penggunaan rail. 70% lagi itu, kapasiti itu tidak digunakan. Yang itu pun telah dimasukkan di dalam rancangan Malaysia ke-13. Dan Kementerian Pengangkutan memang sedang merundingkan. Kita tengok mana kaedah yang paling baik. Kaedah sebelum ini ialah kita beli kereta api itu. Bila kita beli kereta api itu, kita boleh beli sikit-sikit-sikit lah. Lepas tu tahulah, bila beli, dia kemudian perlukan pula peruntukan untuk baiki, kan? Jadi kadang-kadang duit tak ada semua, peruntukan untuk baiki tak ada. Jadi dia buat apa? Dia ambil tayar kereta api yang satu lagi lah. Jadi kereta api dah lah tak cukup. Lepas tu yang ni lah, ambil tayar sana, ambil sini, lama-lama jadilah yang macam sekarang, kan? Jadi sebab itu kerajaan buat keputusan, kita akan ambil pendekatan secara leasing. Dia macam kita beli kereta lah, hire purchase, kan? Supaya kita boleh beli terus banyak-banyak dan maintenance semua itu memang dah termasuk di dalam itu. Jadi tak timbullah soal kita beli dulu 2-3, lepas tu 3-4 tahun, alamak tak ada duit, yang baru tak boleh beli, yang ini tak boleh baiki, ha, sila pakai tayar yang sedia ada, tu kan? Jadi ini harapan kita dalam tempoh 5 tahun akan datang will really push the rail capacity and that hopefully will take the burden off from our road transport. Dan the sum is big. Saya ingat sum dia, saya tak ingat lah. The sum total kereta api untuk 20 tahun itu kita kira berapa? Tak, untuk the whole apa nama ni leasing, a lot more than that, kan? 5B. So we've set aside 5 billion, yang itu will be able to push. Sebab kalau tengok, ETS contohnya selalu tak cukup. Tak cukup kereta api, penuh ETS tu. Dan saya tahu kalau Perak, bila sebut ETS penuh, dia akan minta peruntukan baru untuk naik taraf stesen kereta api pula, kan? Jadi, those are all being looked at. So, I think the infrastructure bid for Perak tu, hopefully in the next 5 years, it will apa nama ni catch up much quicker because we have those three nodes. Utara dekat Krian, kemudian Silver Valley, kemudian Mualim. We need to connect and we have to make sure that kita bina keseluruhan around this lah. A few other things that you mentioned tadi, I think
pasal export semua tu, I think mineral management tu, I think quite a lot of it was influenced by REE, ban, export ban, because sebelum ni REE memang apa nama ni, part of it kadang-kadang exported also as carbonate kan, limestone pun ada juga. Jadi sebab itu the government, federal dengan state, we accept this one, saya ingat common sense lah, iaitu kalau kita benarkan export mineral, terutamanya rare earth, apa ni mineral ni, kalau kita benarkan export raw material sekarang, 2-3 tahun benda tu habis. Jadi the agreement is that federal government has to bring in processing plant as soon as possible so that kita boleh bina the downstream industry around here. Sebab spillover daripada downstream processing plant tu is a lot more than just exporting it. We can retain the economic value much longer and then you can have more high-tech industries, battery dan yang lain-lain itu, electronics, built around the processing plant. Jadi the negotiation is ongoing dengan banyak pihak di peringkat antarabangsa. The challenge pasal processing plant, kalau pasal REE ini, is that hanya satu dua negara je yang ada dan selalunya dia tak nak berkongsi teknologi dia. Yes. Alright, so itu dia sahabat semua jawapan dan respon daripada YB Rafizi Ramli dengan pencerahan yang begitu mantap, padu sekali. Tahniah kita ucapkan kepada YB. Jadi sahabat semua, sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan yang anda berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun cangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orek Nopo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.